Badan Penerangan Rusia, Rosaviatsia, memastikan Prigozhin tewas. Dilansir dari AFP, Detik News, menurut maskapai penerbangan, penumpang berikut berada di pesawat Embraer 135-135BJ. Kecelakaan itu terjadi pada hari yang sama ketika Jenderal Senior Rusia, Sergei Sirovikin, dilaporkan dipecat dari Jabatan Panglima Angkatan Udara. Nama pendiri kelompok tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, berada di dalam pesawat yang jatuh di Rusia. Badan Penerangan Rusia, Rosaviatsia, memastikan Prigozhin tewas. Dilansir dari AFP, Detik News, menurut maskapai penerbangan, penumpang berikut berada di pesawat Embraer 135-135BJ. Prigozhin Yevgeny Kratarosavistia, yang juga mencantumkan Dmitri Ukhtin, sosok bayangan yang mengelola operasi Wagner. Diberitakan sebelumnya, sebuah pesawat pribadi jatuh di wilayah Tver, Rusia. Bos Wagner, Yevgeny Prigozhin, termasuk dalam daftar penumpang pesawat yang menewaskan 10 orang itu. Sebuah pesawat pribadi Embraer Legacy yang melakukan perjalanan dari Moskow ke Saint Petersburg jatuh di dekat desa Kusekino di wilayah Tver, kata kementerian tersebut, dilansir dari AFP. Pesawat itu terbang dari Moskow ke St. Petersburg dengan tujuan penumpang dan 3 awak kabin. Prigozhin memimpin pemberontakan yang gagal melawan angkatan bersenjata Rusia pada bulan Juni. Kecelakaan itu terjadi pada hari yang sama ketika Jenderal Senior Rusia, Sergei Sirovikin, dilaporkan dipecat dari Jabatan Panglima Angkatan Udara. Jenderal Sirovikin diketahui memiliki hubungan baik dengan Prigozhin dan tidak terlihat di depan umum sejak pemberontakan tersebut. Pesawat tersebut dikatakan jauh di dekat desa Kusekino di wilayah Tver, sekitar setengah jalan antara Moskow dan St. Petersburg. Rezon mengatakan penduduk setempat mendengar 2 ledakan sebelum kecelakaan dan melihat 2 jejak uap. Kantor berita TASS menyebutkan pesawat Embraer Legacy milik Prigozhin terbakar saat menghantam tanah. Pesawat itu telah berada di udara kurang dari setengah jam, tambahnya. Investigasi tengah berlangsung terhadap kecelakaan itu, layanan darurat sedang mencari ke tempat kejadian. Demikian informasi disampaikan hari ini, sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan jaga kesehatan.